Questa scelta di quella. All right, lovely. Good morning, by the way. Jelas? Yang kat rumah jelas? Bersuara lah. Macam tu lah aku duduk tunggu respon apa. Okay. Yes. All right. I want to remind you right now because your friend is sitting in front of me, so I will be very distracted by that. Okay, so yang duduk kat rumah yang Google Meet tu, kalau saya terlupa kamu panggil saya sat lah. Okay, dan ada soalan tanya, ada soalan tanya, ada soalan tanya. Is that clear? Alright, and we can see everything. They can see me, I can see them, and they can see everything on here. So, kalau apa-apa yang tak nampak, terlepas bagi tahu. Okay? So, in your topic 7, we are going to talk a lot about acid and bases. Okay? 7.1, kita akan cerita acid and bases. 7.2, saya akan skip. 7.3, kita akan cerita solubility. Okay? So, dalam 7.1, ada 4 benda yang saya nak fokus. Saya takkan ajar semua, tapi ada 4 benda yang saya rasa kalau dia nak keluar exam, dia akan keluar lah. One is your strong acid, strong base, weak acid, weak base. Yang kita akan tengok esok, bukan esok, hari Jumaat adalah buffer. Dan hari Sabtu malam, kita akan buat kelas Sabtu malam by the way, adalah buffer calculation. Okay? Kita akan tengok yang tu. Dan minggu depan kita akan masuk 7.3 solubility product. Senang je, tak susah. Calculation dia panjang, tapi dia tak susah. Okay? So we are going to look at that. And for today, if I have talking about acid and bases, kalau saya ada equation, nak tengok hampa prepare ke tak? Kalau saya ada pakcik ni. Alright, and then ataupun saya ada. Okay, and I got this thing. So, which one is acid, which one is base? Yang atas tu acid sebab? Sebab kehadiran H plus, okay? Oh, rupanya apa sebelum ni boleh je menjawab soalan tapi aku malas nak buka mic. Now I know. Oh, okay. Pakai mask tu sebab kalau sebab kita duduk bawah. Kalau pengarah larang memang aku kena. Apa jawab pun jawab satu soalan je kan? Pakai mask tu. Okay. Over here, this one will be your acid due to the presence of, sorry. This one will be the acid due to the presence of the H+. Betul? And this one will automatically, kita panggil dia base due to the presence of OH minus. Okay? So, whenever you hear of the word acid and base, alright? The moment kamu jumpa acid and base, ada dua benda yang saya nak kamu ingat. Orang pertama adalah acid, di mana acid akan bermain pasal H+. Base, kita akan cerita pasal OH minus. Betul? Itu benda pertama. Benda kedua, kalau saya adalah bermain dengan H plus and OH minus, bermakna kita akan ada concentration H plus, concentration OH minus. Dan siapa yang tengok video, kalau saya ada acid and base, kalau saya nak buat calculation, untuk acid kita boleh kira pH straight away, betul? Saya boleh kira pH equals to negative log concentration H plus atau H2O plus, sama je. Okay, kalau base, alright, kita akan cerita pasal pOH. Sebab yang kamu ada dalam beaker, yang lebih dalam beaker sekarang adalah OH minus. Saya nak ingatkan satu benda. Bila kita kata benda tu adalah acid atau benda tu adalah base, bukan bermakna dalam beaker tu saya hanya ada H+. Dia adalah acid sebab dalam beaker tu saya ada H+ dan saya ada OH minus. Tetapi H+ lebih. Right? Sama juga dengan base. Kalau saya kata benda tu adalah base, tak bermakna saya ada H plus dengan OH minus je. Cuma sebab kebetulan OH minus saya lebih. Okay? So, bila yang lebih adalah concentration H plus dengan OH minus, therefore, benda pertama yang patut masuk dalam otak kamu hari ni, formula. The moment kamu jumpa base, that is the moment kamu wajib kira pOH terlebih dahulu. No matter what is the question asking for. Okay? Dan dari sini, kalau saya nak kira, kalau saya nak kira pOH, tapi soalan forever kita bermain dengan pH, betul? So soalan tanya pH, saya nak kira macam mana? pH plus pOH equals to 14. Ada formula ni? Easily. Dengan kata lain, kalau soalan keluar base,
selalunya kalau soalan keluar base dalam subjektif dulu, dia akan forever lebih satu markah. Sebab yang kamu kira sentiasa adalah POH dan baru kamu kira PH. Sebab tu dia sentiasa lebih satu markah. Okay? And last but not least, benda yang sangat simple. Acid PH sentiasa kurang daripada 7. Semua tahulah. Alright, base PH sentiasa lebih daripada 7. Okay, maksimum sampai 14. Everybody should know this, right? Easy. Okay? So, remember this and you will be very, very good to go. Okay, next. Saya nak masuk terus kepada apa beza yang saya ada kat depan ni. Reversible arrow, kehadiran reversible arrow untuk equation, saya letak number lah, equation pertama, equation kedua, saya ada reversible arrow di equation kedua, alright? Zaini say reversible arrow, lagi? Strong acid and weak acid. Yang pertama adalah strong acid, alright? Isma, kenapa yang ni strong acid? Okay. Beza dia kat sini adalah arrow seperti yang kamu nampak dengan jelas. Okay. Dan arrow tu akan melambangkan something. Arrow tu akan melambangkan jenis acid yang kita ada. Dan yang kita belajar, yang kita akan belajar hari ini ada dua je. Strong acid, strong base. Weak acid, weak base. So, antara beza acid, dua-dua acid. Kamu perasan, dua-dua hasilkan H+. So, dua-dua adalah acid. Tapi apa beza acid ni? Yang pertama, arrow berbeza. Kenapa arrow berbeza? Sebab kalau dia single headed arrow, satu arah satu direction, dia adalah completely dissociated. Completely dissociated bermakna dia akan bercerai sepenuhnya. Okay? Dia bercerai sepenuhnya, kadang-kadang buku guna perkataan completely ionized. Boleh. Alright? Dia akan pecah sepenuhnya. Maksud teacher pecah, kalau saya ada 100 biji HA, acid saya, saya akan hasilkan 100 biji H+. Alright, semua acid yang kamu masuk dalam air akan bercerai. Tapi apa beza kalau dia weak acid? Kalau dia weak acid over here, kenapa jadi weak? Sebab dia adalah partially dissociate. Dia hanya bercerai separa. Dan sayang, bila saya kata separa tu, kadang-kadang mungkin 100% dan yang bercerai mungkin 0.5% je. Separa saya maksudkan sangat-sangat-sangat sikit. Okay, my separa kat situ memang sikit gila lah. If I have over here adalah lebih kurang 100%, yang bercerai mungkin 0.5% je. So, hang fikir logik weh. Kalau kat sini saya ada 100% dan saya bercerai dapat 100%. So, dalam beaker ni saya ada 100% H+. Dalam beginner, saya ada 0.5% H+. Acid siapa tinggi? Mestilah strong, betul? Sebab tu strong acid akan jadi kuat. Sebab dia akan menghasilkan H plus yang banyak. Nampak? Okay. So, strong acid, weak acid akan sama dengan strong base, weak base. Okay. So, weak base, strong, strong base, weak base pun sama. Okay. Kalau saya ada strong base, katakan strong base saya pun akan jadi benda yang sama. XOH. Katakanlah secara general. So, kamu dapat X plus dengan OH minus. Kehadiran strong base. Dan kat sini saya akan nampak terus dia strong base sebab dia single headed arrow. Kalau saya ada XOH tapi saya buat reversible arrow, masih dapat H plus, sorry, X plus OH minus. That is my weak base. Alright, reason arrow. Partially dissociate, completely dissociate. Ada masalah? Okay, boleh beza strong acid, strong base? Okay, kalau boleh beza strong acid, strong base, weak acid, weak base. Soalan saya, selain daripada arrow, selain daripada apa yang Isma cakap tadi, where you have partially dissociate dengan completely dissociate, apa lagi beza strong base dengan weak base yang kamu boleh dapat dalam soalan? Mole. Kalau benda yang hanya ada pada weak acid dan weak base. Soalan sentiasa ada. Kalau buat calculation mesti kena guna. KA and KB. Yang kat rumah? KA and KB. KA and KB.
So, kalau dia adalah weak, dia akan jadi KA and KB. Alright? Dah disconnect. Kamu kena cakap kuat sikit, Bluetooth saya dah disconnect. Saya sambung balik. Alright, dia akan jadi KB. Okay? Berjalan kot tadi. So, dia akan jadi KB kat situ. Dan KA, KB hanya akan ada untuk weak. Okay? KA, KB hanya ada untuk weak. So, kalau saya ada something like this, kita tahu untuk strong acid, strong base, arrow dia akan jadi completely dissociated arrow. So, arrow dia akan jadi full-headed. Full-headed. Weak acid, weak base akan jadi partially. So, dia akan jadi macam ni. Betul? Agree? Dan yang ni 100% untuk acid, contoh HCl, akan hasilkan 100% H+. Sama juga kalau saya ada 100% NaOH, dia akan hasilkan 100% OH-. Selesai. Okay? Tapi yang ni akan jadi partially. Yang ni hanya akan jadi partially dissociate. Partially tu banyak mana kita tak tahu. Dia akan depends lah acid dia berapa, betul? Tapi antara yang kedua yang kita boleh bezakan, kalau weak acid kita kena ada KA. Kalau weak base kita kena ada KB. Dan sayang KA, KB hanya wujud untuk weak acid, weak base. Dia takkan wujud untuk strong acid, strong base. Sebab kenapa saya tunjuk yang ni? Antara masalah utama dalam exam adalah hang tak tahu dia strong ke weak. Betul. Sebab nanti kita nak buat calculation, jauh beza kot. Satu guna unstable, satu tak guna, betul. So masalah dia adalah bila hang baca soalan, especially soalan objektif, dan selalunya kalau kamu tengok soalan acid base ni, dia tak bagi equation. So kamu tak boleh bergantung 100% pada error. Betul? Dia mungkin tak bagi pun. So, cara kedua, KA, KB. Sama ada dia bagi atau dia tanya. Kalau dia bagi, senanglah kita gunalah. Kalau dia tak bagi, dia tak semestinya tak ada. Kalau dia tanya KA, bermaknanya dia weak acid lah. Ataupun kalau dia tanya KB, dia weak base lah. Betul? Okay. Simple. Issue. Soalan. Awak hendiam je ni? Rampis. Rampis. Okay. So, benda yang saya nak kamu buat, kalau kamu, siapa yang dah tengok video with acid, with base, strong acid, strong base tu, kamu perasan saya dah bagi contoh. Betul? And the best thing that you need to know adalah, kamu pergi tengok sikit contoh-contoh tu, kamu akan realize weak acid, weak base dia ada trend dia. Siapa yang akan dikategorikan sebagai weak acid? Kalau kamu perasan, weak acid selalu adalah orang yang pegang COOH. Betul? Kamu kena boleh beza benda tu. So, the only thing that you need, one of the most important thing that you need adalah kamu kena boleh kenal siapa strong acid, strong base, siapa weak acid, weak base. Betul? The first notes yang kamu kena ada adalah sekeping kertas yang dibahagi empat. Okay? Dan letak contoh-contoh strong acid, strong base, weak acid, weak base kamu. You need that. Badly. Masuk soalan chapter 7, cerita pasal acid base tapi hang tak boleh beza siapa acid, siapa base tu. Sayang, disaster gila. Hang nak jawab soalan apa? Okay? So, do that for yourself, then you'll be good. Very good. Okay? So, masuk kat sini, dah selesai, dah ada list semua. Just nak go through balik a bit on how to calculate the pH. Hari ni kita tak bergabung, kita tak buat reaction, kita tak ada kawan apa. Hari ni dalam beaker kita hanya ada satu acid atau satu base. Hanya ada satu strong acid atau satu strong base. Tu je. Alright, tak gabung, tak ada reaction. Semua adalah dissociation. So, for the strong acid, strong base, like we have just discussed just now, the pH of the strong acid will be less than 7. The pH of the strong base will be more than 7. Cara nak kira, kamu boleh kira terus dengan pH equals to negative log concentration H+. Betul? Concentration H+ akan dapat daripada chemical equation. Kamu hanya perlu tulis chemical equation of your acid. Agree? Balance the chemical equation, kamu tahu berapa mol H+, kamu dapat concentration, kamu guna terus. Kenal? Kat sini, berbeza sikit kat base. Kita kena kira pOH dulu. Kenapa pOH? Sebab your balance chemical equation adalah of base. Dan base akan hasilkan OH-. So kat sini, dua kali kira pOH sama dengan negative log concentration OH-. Nak cari pH equals to 14 minus pOH. Setuju? Senang kan? Saya nak tanya untuk yang weak.
how do I calculate the pH of the weak acid? What do you need? Sorry? Ka, Kb. Ka. You need Ka. Yes, you need Ka. Lagi? Lagi yang kamu dah buat, kamu kena ada Ka. Yes, kamu kena boleh tulis Ka. Sebelum Ka, kan nak tulis Ka, kena product versus reactant, betul? So, chemical equation. Kita still kena ada chemical equation. By the way, sayang, chemical equation yang saya cakap ni semua adalah balance. Okay? Chemical equation of weak acid, make sure arrow adalah reversible. Lagi? Ice table. Kita kena ada ice table. Kenapa kena ada ice table? Ni soalan dia. Inilah yang menyebabkan diorang beza. Kenapa ice table? Sebab equation untuk weak acid adalah reversible. Betul? Reversible bermakna dia akan achieve equilibrium. Betul? Satu, dia achieve equilibrium. Kedua, reaktan kamu habis tak? Reaktan takkan habis. Sebab dia akan, dia takkan, orang kata apa, dia akan partially dissociate. So acid, weak acid yang ada tu hanya akan bercerai sikit je. Bermakna dia ada tinggal. Betul? So the question is, saya nak tahu tinggal banyak mana. Saya nak tahu banyak mana yang dissociated. Saya nak tahu banyak mana yang tinggal. Sebab tu kita buat ice table. Okay? Untuk ice table, dalam ice table, apa yang kita nak cari adalah kita nak cari concentration H+. Daripada concentration H+, barulah kita boleh kira pH equals to negative log concentration H+. Baru dapat pH. Betul. Tapi yang penting kat sini sayang, kita ada kehadiran ice table berbanding dengan yang atas. Betul? Sama juga dengan weak base. Kat sini weak base, beza dia hanya adalah kamu masih kena ada chemical equation. Tetapi chemical equation hari ini adalah untuk weak base. Dan kamu masih kena ada kehadiran Kb. Nampak beza? Everything is for base. So dia kena guna Kb. Next. Daripada Kb dengan chemical equation, kamu boleh ada ice table. Dan daripada ice table, kamu akan ada kehadiran OH minus concentration. OH minus concentration, kira POH. Jangan salah. Soalan memang akan tanya pH. Biasalah kita bermain dengan pH, betul? Tapi kamu kena sentiasa kira POH terlebih dahulu. The moment kamu jumpa base, kamu mesti kena kira POH. Saya tak tahu berapa kali saya nak ulang benda ni. Tapi tiap-tiap tahun, still budak salah benda ni. Okay? Tak boleh salah. Is that clear? Soalan? No? Boleh buat? Okay? Soalan yang duduk kat rumah? Any question? No, miss. No? Good. Okay. Kalau no, can we go for exercise? Macam biasa? Saya nak start, along the way saya akan tanya pasal conjugate acid, conjugate base. Along the way saya akan tanya pasal benda-benda lah, semua benda yang saya nak tanya tu. Formula-formula Ka, Kb, Kw semua tu kita akan ajar along the way. Okay? Soalan mana yang tak lewat? Soalan mana? Dua sat eh. Okay, soalan dua very quickly. An aqueous solution contains 0.63 gram of nitric acid in 500 milliliter water. Soalan saya. HNO2, HNO3, acid or base? Acid. Strong acid or weak acid? Strong or weak? Sayang, sangat-sangat nampak macam serupa tetapi lain. HNO3, strong acid. Nitric acid. HNO2, nitrous acid, weak acid. Boleh beza? HNO3 strong acid, HNO2 weak acid. Okay? So pakcik ni sekarang adalah strong acid.
Dan kalau dia strong acid, saya hanya perlukan concentration, betul? So over here, first thing, kalau dia adalah strong acid, I think we will start off with the balance equation. HNO3 aqueous, what type of arrow? One-headed, H plus, aqueous, HNO3 minus. Balance ke tak? Balance, betul. Alright, one-to-one ratio. Okay, tapi saya nak concentration. So macam mana nak cari concentration? Cari mole. So, kamu akan cari molar mass untuk HNO3. Anybody? Gram per mole. Molar mass saya tak kira lah, sayang. It's coming to the end of the semester. Kalau siapa yang tak boleh kira nombor mole tu, HCP kat sana. Ambil kurang, belah. Okay. So, you have your mass. Saya gurau je, jangan keluar. Tapi, I mean, after 4 months, molar mass, seriously? Okay, itulah maksud saya. 0.3. Kau Huzaini berhajat nak keluar? Selepas kecewa jumpa saya in person. 0.63 divide by 63. Perlu saya tekan calculator? Alright, everybody agree I guess. Okay, dah ada number mole sayang, ada volume. Saya nak cari concentration. Formula molarity? Volume of solution lagi? The trick over there adalah volume solution yang dia bagi sekarang adalah dalam milliliter. So change it to liter then you will have 0.5. So molarity kat situ adalah 0.01 divide by 0.5. So molarity adalah 0.02. Setuju? And this is the concentration of HNO3. Alright, dan kita boleh nampak 1-to-1 ratio betul? Kalau 1-to-1 ratio bermakna concentration H plus pun akan sama dengan 0.02 molar. Boleh dapat pH? Alright. Berapa? Okay, so pH yang Haika dapat adalah sebab kamu dah buat objektif sekarang betul? So saya tak adalah insist sangat hang nak tulis formula semua tu. Tapi hang kena betul lah. Kalau hang tak confident kita tulis dengan laju je lah. Okay. So over here, make sure you press your calculator correctly. Haika dapat 1.69. 9 dapat. Alright, setuju? Kalau tak setuju, macam biasa saya kira lah. Kalau semua setuju, saya tak kira lah. Okay, as always. Okay, senang. Easy. Berhati-hati, at the end of the day, we need concentration. Concentration yang kita perlukan kat sini semua molarity. Okay? Formula molarity, number of mole divide by volume in liter. Jangan salah. Okay. Lagi soalan next? Miss. Yes. Yeah. Kalau saya boleh dapat hydronium ion, betul tak? Saya tambah water. Boleh. Okay. Ha. Kalau apa maksud Danish kat sini, kita tengok sikit equation guys. Alright. Apa maksud Danish kat sini adalah dia buat cara yang betul. Sangat tepat. Okay. Sangat tepat Danish. Yang tu adalah cara yang paling betul tapi saya malas. So apa yang Danish buat adalah HNO3 aqueous, Danish tambah air. Kehadiran air memang akan wujud. Kalau siapa yang nak tanya kenapa tiba-tiba ada air, semua asid ada air sebab dia orang aqueous. Alright, kita tak payah tambah, dia memang ada. Okay. So dalam tu dia akan dapat H3O plus sebagai produk hydronium ion plus NO3 minus. Kat sini H3O plus, H plus saya terima. Okay, dua-dua saya terima. Sama je. Okay. Along the way, kamu akan banyak jumpa saya buat H plus sebab saya malas nak tulis. Sama je. Okay, sama sahaja. Boleh Danish? Boleh. Alright, question. Alright, good. Lagi soalan? Okay. Soalan lain, yang ni samalah. Betul? Cuma yang ni kena kira POH dulu kan? Okay, selesai. Lagi? Soalan ni. Tak belakang pun ada soalan lebih kurang sama juga. Okay, soalan ni. Slightly different. Soalan tadi dia minta pH. Soalan ni dia bagi pH, dia tanya mass. Okay? But the another problem arise dalam soalan ni adalah when you read the question very carefully, you realize yang dia tanya adalah mass of the KOH needed. Dia tanya mass KOH adalah berapa?
kalau volume of solution saya 500 ml dan pH adalah 11.2. Apa isu kat sini? What is the problem arise? Initial concentration. Kita perlu ada initial concentration of KOH. Lagi? Isu utama tak cakap lagi? Benda pertama kalau saya jumpa KOH, apa yang kita akan tentukan dulu? POH. POH. Acid atau base? Thank you. POH, yes. Acid or base? Sayang, bila kamu buat soalan, kita tak masuk buffer lagi tau. Kita tak masuk buffer, kita tak masuk solubility. Bila kita dah start masuk benda yang lain-lain-lain, kamu akan jumpa garam, kamu akan jumpa compound-compound lain. So, bila kamu jumpa benda lain, kamu akan start pening. So, first thing, bila kamu jumpa diorang ni, KOH, tulis dulu KOH ni siapa? Dia adalah strong base. Ni benda pertama. Dan when I was a student, saya akan conteng sebab saya malas nak fikir. Dua malam tak tidur nak study kan? Alright, strong base saya akan label terus dia OH minus. Saya akan ingatkan diri saya POH. This is what I do for the past 20 years. I'm not that old for the past 10 years. Alright, yes, do it. Okay, do it. Benda pertama yang kamu kena buat adalah tentukan dia acid atau base. Benda pertama yang kamu kena buat tentukan dia strong acid, strong base or weak acid, weak base. Okay, dan benda kedua adalah apa yang Danish jerit tadi. Correct, Danish, you need POH. Betul? The trick of the question kat sini adalah bukan concentration or whatsoever. The trick of the question dia bagi base tapi dia minta, dia bagi base, dia bagi pH tapi dia bagi base. So first thing, like Danish said, kita akan cari POH dan easy. POH akan sama dengan 14 tolak pH. pH diberi 11.2. 14 tolak 11.2, kamu dapat 2.8. Okay. That is my POH. Betul? Daripada POH, apa yang kita boleh dapat? Formula POH. POH equals to? Concentration of OH minus. Betul? Formula of POH. Kamu akan dapat POH equals to negative log OH minus. Agree? Okay, isu tekan calculator. Boleh tekan shift log? Boleh tekan ke benda ni? Tahu kau nak tekan macam mana? Tekan? Dapat berapa? Calculator tak buat masuk. Pandai. Dapat apa? Math error. -1.5849 ÷ 10^-3. Betul? And dapat? Ajar. Shift lock. Okay. Dia juga manusia tak hati. Rupanya diam-diam. Yang kat rumah okey ke? Sarah, saya nak value. Sarah? Ya. Dapat apa? 1.589 ÷ 10^-3. Setuju? Okay. Cara nak tekan ni kena ajar tekan calculator pula dah. Sayang, negatif tu tak payah pindah. Negatif tu kekal sebagai negatif. Log tu kita akan, kat calculator kamu, kamu akan tekan shift log, betul? Alright, kamu akan tekan shift log, panggil shift log ke benda tu shift log. Yes. Kat calculator ni, shift log. Bracket negatif 2.8. Negatif value tu, negatif kekal. Apa dah? Sister nampak. Aku pula kena tekan. Okay. So right now you already got the concentration of OH minus over here. Okay. Selesai. Bila dah dapat concentration of OH minus, tulis balik equation KOH kamu. Okay. KOH kamu adalah 1 KOH dapat 1 K plus dapat 1 OH minus. Betul?
So sekarang yang saya ada adalah concentration OH minus 1.5849 times 10 to the power of negative 3. 1 to 1 ratio, right? Boleh dapat concentration KOH? Alright, kamu akan dapat terus concentration KOH adalah berapa kat sini? Alright. So, concentration KOH yang kamu dah kira adalah bersamaan dengan OH minus 1.5849 times 10 to the power of negative 3. Concentration dah ada, soalan nak mass. Boleh dapat number 4? And I want the mass. Biar dia kira, biar Zaini kira. Dia tak kira lagi tu. Apa lagi Hana? Tinggal calculator, tinggal tu. Spender pakai tak? Pagi tadi dia guna tu. Pagi tadi baru guna? Itulah masalah dah. Ya, pagi tadi dia buat latihan. Kita tunggu kawan kamu kira. Cek lah. Saya buat tangan lagi. Saya tak tahu saya pergi. Saya pakai yang ni. Ini punya pH betul. Satu, pH mana boleh fix? pH tu pada H belakang. Tak tahu kenapa tiba-tiba 14 tolak pula. So ni pH ke pOH? Huh? So ni formula asal pada pH ke pOH? Yeah, pOH. Alright. Kat sini kamu betul sebab pOH akan hantikan pada OH ya. Kalau pAOH tu, ni salah. Kat dia akan hantikan dua OH minus. Tapi simbol aku pun nak ilat. Kau orang tahu dah lepas mata aku. Apa? Boleh? Jangan, jangan. Berapa? Berapa? 56.1. Hari saya cek. Betul? Okay, so from the concentration that you have, kamu akan kira guna formula molarity lah. So molarity over here adalah number of mole of KOH over with the volume of solution in liter. So molarity dah ada 1.5849 darab 10 kuasa negatif 3. Number of mole adalah yang kita nak cari. Volume adalah 0.5. Okay. Saya tunjuk setakat ni je kot. Number of mole dah ada. Easily boleh dapat mass. Okay. Jawapan daripada siapa lagi duduk kat rumah? Selain Danish, Farah? Sekejap, Miss. Sekejap. Okay, kita tunggu kejap tu. Apa? Ke kalkulator aku salah? Farah, we are waiting ya. exponent negative 5. Betul. Ke? Darab 10 kuasa negatif 5. Gram. Sayang, volume berapa volume? 0.5. Darab 10 kuasa negatif 5. Saya nak kalkulator saya balik.
Okay, one second. Saya tak dapat 10 kuasa negatif 5. 1.5849 darab 10 kuasa negatif 3. Yang ni setuju? Okay, so that is the concentration lah. Sebab dia 1 KOH dapat 1 OH minus. So concentration dia sama. So masukkan concentration yang sama, volume solution 0.5. Semua tekan balik. Dan molar mass untuk KOH. Molar mass KOH saya nampak Harisha tulis 56.1. Betul? Gram per mol. Nombor mu dapat berapa nombor mu? Yap, 7.9245 darab 10 kuasa negatif 4. Negatif 4 darab 56.1. Mana logik dapat negatif 5 weh? Jawapan kamu? Ha, Farah? Silap miss. Tadi terbahagi. Silap. So right now we are coming to the end of our semester and you have number of mole and you have the molar mass and then you find the mass wrongly. 0.04. Ah, next question. Whatever. Seriously, weh, saya ada nombor mau saya bagi molar mass, kamu kira molar mass, kamu still kira mass tu salah sebab bahagi. Oh my god. And you have like what? One more week before exam? Two more weeks before exam? Oh dear. Alright. Next question. Yang ni kena buat? Yang ni saya nak buat. Okay. Strong acid or strong base? Sorry, strong acid or weak acid? Strong acid. Sayang, orange juice. Ni soalan pasti ya, by the way. Orange juice, acid yang duduk dalam orange juice tu is actually a strong acid. Okay, you need to know this. Orange juice akan ada strong acid. So, dengan pH 4.2, kamu akan kira concentration of the acid and the OH minus in the orange juice. Yang ni senang, cuma saya nak introduce a new formula in here. pH equals to negative log 4.2. Sabrina kira? Oh sorry, bukan. Negative log OH minus. Negative log H3O plus. So 4.2 sama dengan negative log concentration H3O plus. Dan saya nak concentration H3O plus. Tekan kalkulator, aku nak tengok atas kalkulator tu. You'll be that man. You'll be very that. Sebelum ni akhirnya macam mana? Ini saya mau pakai pindah-pindah, jenuh. So, dapat berapa? Tekan, tekan. Aku nak tengok value tu atas nom. Ha? Shift log negative. Alright, shift log baru bracket negative. Negative tu jangan hilangkan. Tu je trick dia. Okay, itu sahaja. 6.3 je. 6.3 kosong 9.6 eksponen negatif 5. Setuju kelas? 5. Han cakap pun problem, han tekan pun problem. Hei. Match. Habis yang aku pakai ni apa? Elok je suara saya jelas. Danish, suara saya jelas? Jelas, Miss. Jelas. Oh, rupanya ni bukan masa. Muka saya kot sekali, born with it. Rubbish. Baik, ya. Concentration H3O plus. Tapi dalam soalan ni, dia minta satu lagi. Dia minta concentration OH minus. Seperti saya cakap, walaupun dalam beaker kamu adalah acid yang dominant. Tapi seperti yang saya cakap, dalam beaker acid tu dia boleh ada OH minus. Cuma dia sikit, betul? So, what formula do we use or what formula can we use to relate OH minus and H2O plus? KW. One of the formula that I want you to know today.
KW equals to concentration H3O plus ataupun H plus darab dengan concentration OH minus. Di mana? Aina, I think. Yeah, Aina. KW over here will be equals to this is a constant value. Okay? Siapa yang tengok video dia akan ada lah benda ni. Sebab saya ada satu video yang cerita pasal ni. Okay? 1 times 10 to the power of negative 14 over that. Therefore, 1 darab 10 kuasa negatif 14 sama dengan 6.3 bla 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 yang kamu kira darab 10 kuasa negatif 5 dan kamu akan dapat concentration OH minus. And same story. Tekan calculator betul-betul lah. Okay? Dan sila tekan. Saya ni tak buat kerja saya. Buat tak? Saya kat kalau Miss Wong yang dulu tu, tak rasa benda ni dia. Lepas hari tengok video pun kan, tuis pun bodoh tak faham. Video tu saya sendiri buat with 10 hair tu saya dah buat. Masukkan betul. Siapa tu buat tengok semalam? Bukan, ini minta apa lah buat video kita. Oh, kalau saya tak bagitahu semangat, bentuk saya. Serius ni? Aku tak sembuh pun makan. Banyak. Oops. Hari Jumaat masuk kelas, soalan exercise ni tak siap 1 hingga berapa belas tadi. Alright, satu kelas kita denda ulang soalan ni 5 kali. Semua orang kena siap. And you will have your concentration of OH minus, betul? And dapat berapa? Yang saya nak 10 kuasa negatif 10, betul? Sayang, 10 kuasa negatif 10 adalah this small. Betul? Dia ada tapi dia tak dominant. Nampak maksud dia? Alright, sebab apa dia tak dominant? Sebab dia adalah OH minus dan dia duduk dalam asid. So yang dominant adalah asid. Sebab tu asid hanya adalah 10 kuasa negatif 5. Make sense? Okay, so a new formula for you today before we move on kepada formula yang lain adalah your KW will be equals to your concentration H3O plus times concentration of OH minus dengan syarat KW adalah 1 darab 10 kuasa negatif 14. Faham? Okay, and welcome back. Hari Jumaat saya nampak kerja tu tak siap lagi hang jaga. Okay, boleh? Question? Senang? Okay, kalau senang, soalan lain? And now and onwards? Weh, hampa nak bincang semua soalan ke? Kita tak dan habis, weh. 6B. Can I have the pH of the benzoic acid? Sorry? Betul ke? Kita kira sikit lah. Alright, saya tunjuk sikit lah. So, benzoic acid over here guys. Strong acid, weak acid. Weak. Boleh kira pH terus? Tak boleh. So, kena buat ice table. Okay. Weak acid macam biasa, saya still akan label dia adalah H+. Therefore, saya boleh kira pH. Tapi, saya still kena ada ice table. So, ice table untuk benzoic acid, sebelum ice table, kita akan mula dengan chemical equation. C6H5COOH. Danish saya tak letak air ya. So, kalau Danish letak air, dia kena jadi H2O plus lah. So, dia akan jadi H plus. Over here, C6H5COO minus. Agree? Soalan saya, C6H5COO minus ni, nama dia apa? Dia datang daripada weak acid. Betul? Dia datang daripada weak acid. Pasangan ni, nama dia apa? Weak acid akan hasilkan apa? Conjugate base. So, nama benda ni akan jadi conjugate base. Bear that in mind. Kalau dia adalah acid, dia akan hasilkan conjugate base. Betul?
Dan kalau yang saya ada sekarang adalah weak acid, conjugate base saya adalah strong or weak? Strong. Strong or weak? Strong. Sebab apa? Sebab kalau dia adalah weak acid, conjugate base yang kamu hasilkan adalah strong conjugate base. Inversely proportional. The stronger the acid, the weaker the conjugate. The weaker the acid, the stronger the conjugate. Is that clear? Okay? Kena tahu benda ni. Sayang, saya tak tidur malam pun saya buat video tu. Dan kerja kamu hanya tengok je. I've been lacking of sleep for few weeks. And it's not because of your friend texting me saying that they need the chapter 7. In my planning, saya tak buat pun video topic 7. Saya bangun pukul 4 pagi tadi sebelum saya masuk kerja. T-shirt yang pakai untuk YouTube. And your job is only just to wash it, not making it. Wash it, guys. It will save your life. So, you have your eye stable initial, change and equilibrium over here. Starting with your initial adalah apa yang dia bagi. So, initial saya dalam tu adalah 1.21. Read the question. Dia dah bagi dalam soalan. If a beaker filled with 1.21 benzoic acid. So, saya ada 1.21. Senang je. Masukkan 1.21. Okay. Soalan saya, what would be the product? Anis? Zero. Kenapa sayang? Sebab initial. Initial no product form yet. Betul? So dia akan jadi 0, 0. Change over here. Huzaini? Yeah. Change. I'm still drinking, so no lah. Boleh saya minum? Thank you. Sebelum ni tak payah tanya, apa tak ada depan kan? Anyone class? Setuju? Semua orang patut ada eye stable yang sama dengan saya. Okay? So, when you have this eye stable already, the next thing, what do you do to find the X? Formula KA. KA is given. Again, it's in the question. KA diberi. Nampak? KA of the benzoic acid diberi. So, bila KA diberi, kita akan tulis formula KA. So, KA according to the equation is your product H plus. Darab dengan C6H5 COO minus over the concentration of your weak acid. Soalan saya, ada masalah nak tulis KA? Rasa nak sama dengan KCKP? Alright, sama dengan KCKP. Product versus reactant. Dan KA yang saya ada hari ini adalah 6.5 darab 10 kuasa negatif 5 equals 2. Sayang, bear that in mind. This thing is a equilibrium constant. So concentration yang kamu masukkan adalah concentration yang duduk pada equilibrium. This is the concentration yang kita akan masukkan. Betul? So chuck that in into the formula. Put that in into your formula. Kamu akan dapat X. Darab dengan X per 1.21 tolak X. Soalan saya, perlu buat kuadratik? Why? Okay. Kan saya tengah record tapi orang tak tengok kot video kita kan. Hampa je kan tengok. Alright. So saya assume selalu yang dapat ratus-ratus view kat video kelas apa tu hampa lah yang tengok. Okay. Macam ni. Biasanya kalau logically kita hanya boleh buat assumption bila dia adalah 10 kuasa negatif 5 dan lebih kecil. Negatif 5, negatif 6, negatif 7 tu lebih kecil lah betul. Dan kita akan buat assumption lah.
sebab bila Ka dia kecil, bila Ka dia kecil bermakna pH dia sangat bermakna asid dia sangat sikit. Alright, dissociation dia sangat lemah. So kalau Ka dia sangat-sangat kecil bermakna asid yang keluar, H plus yang keluar tu sikit gila. So kita assume macam tak ada perubahan sangatlah berbanding dengan original 1.21 dia. Okay, so over here memandangkan dia adalah objektif. Okay, dan saya tahu matematik kamu macam mana. Okay, and kalau saya suruh buat quadratic, it's another disaster. Betul? So, kita buat assumption semua. Okay, tapi yang tu kita hanya apply pada soalan yang pilihan jawapan dia jauh beza. Kalau semua pilihan jawapan dia hanya beza 0.01, katakan. Hang tengok jawapan A, B, C dia dia. Alright, memang semua beza 0.01. Alright, sebab hangpa tak doa betul-betul, hangpa tak solat betul-betul, hangpa tak baca whatever yang kamu patut baca, dan soalan tu kamu wajib buat quadratic kalau dia perlu buat quadratic. Sebab jawapan dia akan beza sikit. Jawapan dia buat assumption dengan tak buat assumption, jawapan dia akan lari sikit. Tapi kalau sampai pilihan jawapan dia pun, you get what I mean? Dia memang nak quadratic lah tu. Tapi kalau pilihan jawapan tu kamu nampak macam okay je, sayang, save your time, kita buat assumption. Okay, berbanding assumption dengan quadratic, kita tahu kot. Siapa yang dah buat, dia tak tahu sebab dia tak buat lagi. Siapa yang dah buat tu, hang tahulah nak kena quadratic ke macam mana, betul? Alright, so we are going to do assumption. Boleh? Okay, so over here, saya dah tak tulis ayat panjang-panjang tu sebab kalau dah nak subjektif dulu, ayat assumption tu wajib. Tapi disebabkan hang jawab objektif, kita hanya highlight kat sini je. Bila saya nampak dia 10 kuasa negatif 5, kita akan tulis terus 1.21 minus x equals to 1.21. Betul? Saya nak kamu cepat juga. Saya tak naklah kamu tulis panjang bazir masa tu. So, you will have straight away 6.5 darab 10 kuasa negatif 5 sama dengan x square over 1.21. Betul? Dan easy, senang gila weh, punca kuasa je. Darab punca kuasa, betul? So, kamu akan dapat x terus kat sini. Dan x yang kamu dapat sama dengan lapan point something darab 10 kuasa. Betul? Alright, dah selesai. Sayang, bila dah dapat x, boleh selesaikan kat bawah je lah. Betul? 1.21 tolak 8 point bla 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 darab 10 kuasa negatif 3. Pakcik ni akan sama dengan 8 point something darab 10 kuasa negatif 3. Pakcik ni akan sama dengan 8 point something darab 10 kuasa negatif 3. Basically, hang dah dapat jawapan yang ni. Hang dah dapat jawapan yang ni. Hang dah dapat jawapan yang ni. Betul? Menjawab soalan B kamu? Right? Kan? Dah dapat dah. That's it. Betul? Concentration of the ion at equilibrium. Settle. Okay, yang tak settle sekarang, yang saya tak settlekan sekarang adalah pH. Boleh dapat pH? Macam mana? Negative log H plus. Kalau nak kira pH, kita perlukan satu benda je. Nak kira pH, kita perlukan H plus. So H plus yang kita ambil adalah hujung ni. So X yang kamu kira tadi adalah 8. Alah, saya macam kena tulis lah X tu. X tu berapa 8 kuat? 8.68. Darab 10 kuasa negatif 3. Okay. So, bila kamu dah dapat X kamu 8.868 darab 10 kuasa negatif 3, kamu dah dapat H positif. So, nak kira pH, senang gila. pH negatif log concentration H plus. Betul? Kan H plus dah ada. Dan jawapan Isma kot saya rasa. 2.0561. Setujukah? 2.0521. Betul? Yang lain setujukah? Yang dah kira tu? 22. Dia akan lari sikit, depends on titik perpuluhan yang kamu ambil. Especially kalau kamu tekan terus dan kamu ambil terus semua titik perpuluhan tu, dia akan lari sikit lah. Okay, saya terima je. Okay? Boleh? Saya tak boleh nak check jawapan kamu, tak ada calculator. So, dah. Setuju kan? Ada yang tak setuju? Farah, Sarah, okay?
Anis? Okay. Okay, good. So, the next one adalah yang saya baru bincang tadi. Macam mana nak dapat OH minus kat sini? Guna POH? Okay, ada dua cara. Saya padam lah, okay. Dah selesai lah, okay. Okay. Dan sebab Isma bersuara dengan cepat dan tepat, tak salah. Apa yang Isma buat tu tak salah. Isma kata POH. So, saya rasa apa yang Isma buat adalah dia guna PH yang dia dah kira untuk cari POH. Betul Isma? Okay, 14 tolak. Okay, kat sini Haikal pun cakap macam tu. So, saya nak cari POH, therefore adalah 14 tolak PH. So, saya ada 14 tolak 2.0521. Kamu akan dapat 11.04 78. Lebih kurang? Lebih kurang lah, dia akan lebih kurang sebab jawapan PH untuk Haikal pun dah lain dengan Isma tadi. Weh, 14 tolak 2 poin lebih. 2.0, 11.9 lah. Congak pun boleh dapat. Ish. 11 poin? 9. Betul, lebih kurang jawapan tu lah. Agree? Cis, betul lah. Aku pun percaya bulat-bulat. Okay, tak boleh percaya kampung ni. So, semua guna cara ni kah? Okay, so kalau semua guna cara ni, dia akan balik kepada isu Sabrina tadi lah, tekan shift lock tu lah. Betul. So, siapa yang buat guna cara ni, kamu akan guna balik formula negative log concentration OH minus yang hang nak cari. Tak salah ya, cara kamu tak salah. 11.948. Sama dengan negative log concentration OH minus dan isu negative log sekali lagi. Betul. So, dia akan tekan shift lock. So, kamu akan tekan shift lock bracket negative 11.948. Betul? Sabrina dapat apa? 1.1272 darab 0.12. Pandai tekan lah. Good. Alright. Tekanlah sendiri. Tak nak bagi jawapan dah. Serik dah sebab ada kawan kamu tak buat. So aku menyampai nak bagi jawapan. So kamu dapatlah. Betul? Saya nak tanya satu je. Ada cara lain tak? Saya ada cara lain yang senang gila yang baru saya ajar tadi. Dan satu baris je. Satu formula je. KW. Kenapa saya ajar formula KW tadi? Alright? Sebab saya nak kamu buat senang. Sayang dalam objektif, isu paling utama masa. Betul? Kita compare sikit apa yang kamu buat sekarang. Again. Apa yang kamu buat tak salah. Okay? Cuma kalau Miss Wong guna KW, sama dengan concentration H plus, darab concentration OH minus. KW ada kan? 1 darab 10 kuasa 1914. Betul? H plus. Dah ada kan? 8.868 dan 10 kuasa negatif 3. Dapat tak OH minus? Satu baris je weh. Satu baris, satu formula, tak payah shift log, tak ada isu apa. Sama? Boleh? Okay. Of course, dalam exam nanti kadang-kadang idea tak sampai. Betul tak? Buat soalan dan kamu dah, kamu sangat biasa dengan PH dan PH tambah POH sama dengan 14. Itu adalah kebiasaan kamu. So, kalau kamu dah biasa dengan formula tu dan yang tu je keluar dalam exam, buatlah, gunalah sama je. Betul? Tapi sayang, kita ada cara yang jauh lagi pendek. Jauh-jauh lagi pendek. Okay? Kat situ kena buat dua formula, dua calculation. Kat sini, satu formula, satu calculation. Dapat jawapan akhir terus. Okay? Boleh? So, buka sikit minda anda kepada formula baru. Boleh? Okay. Question. Question. Okay, guys. Danish, Farah, Sarah, semua okay kah? So, mereka akan balik minggu ni. Lepas tu, mereka kena miss. Lepas tu diorang kena study. Diorang quarantine seminggu ke dua minggu? You balik ni? Dua minggu. Oh, so hampa balik study week pun tak boleh keluar lah. Bye-bye. Kita jumpa di Dewan Exam. Okay. Alright. Boleh? Boleh? Okay.
kita banyak bermain dengan masa sekarang ni. Dan especially calculation chapter 7, calculation dia senang tau. Tapi cara dia tu panjang. So kamu kena mahir. Satu cara untuk buat laju adalah hang kena mahir, hang kena praktis, hang kena buat, hang kena praktis, hang kena buat. Dan hang laju lah. Betul? Alright, bukan masuk kelas saya bawa nak tekan calculator dan salah. Malah nak bawa, oh tak boleh bebe, lagi kena apa? Aku tak tahu news tu. Aku macam, yalah tu. Aku nak tengok macam mana dia ajar anak dia makan. I'm not expecting dia ajar anak dia science pun. Or chemistry or whatsoever. Aku tak tahu isu tu. Ismah. Cepat brief sikit kawan hang. Cikgu tu kena hukum bukan bicara, bukan pelajar tu. Adalah isu sensasi di social media. Hampa ni, tu lah orang cakap tengok TikTok je ke jambar. Berita apa kelas? Berita tu pernah lah kat semua social media dan semua WhatsApp saya. Tapi, do I look like I care? Obviously I don't. Okay. Next question. The next thing yang saya nak ajar dalam ni adalah saya ada tiga formula yang saya nak ajar dan saya nak ajar dua. Ada satu lagi saya nak ajar nanti. Okay. Dan kat sini yang saya nak ajar benda baru adalah percentage of dissociation. Perkataan dissociation adalah sama seperti yang kita belajar dalam chapter 6 hari tu. Betul. Degree of dissociation. Cuma kat sini kita guna percentage of dissociation. Soalan saya, dissociation untuk Zaini, kita hanya boleh kira untuk sorry? Yes. Kita hanya boleh kira untuk reactant. Thank you, sayang. Alright. Kita hanya boleh kira untuk reactant. Dan dalam syllabus pula. Dalam acid and base reactant kita acid tu lah. Acid atau base tersebut. Betul? Dan Harisha, just one second. Zaini, formula. Tiba-tiba Danis rasa, oh nasib baik aku tak balik. Product over reactant. Danis, jawapan? Change over initial times 100. Hang boleh balik, sayang. Hang boleh balik sebab hang boleh jawab. Studio class? We talk about this for the whole week last week, did I? Yes, the same thing. Dissociation adalah banyak mana yang telah digunakan ataupun banyak mana yang telah bercerai. Banyak mana yang telah berpecah, banyak mana yang telah digunakan. Betul? Pasal apa lagi hang nak, aku tak tahu. So, dissociated adalah the change over initial times 100. How much has been reacted, how much has been dissociated. Okay. Selesai kat situ, tengok balik pada ice table. Di mana change kamu, di mana initial kamu dan tengok pada siapa. So, as we all know, untuk dissociation kita hanya boleh tengok pada reactant dan reactant kita hari ini adalah weak acid saya. So, the change adalah this one. Minus X. The initial adalah 1.21. Setuju kelas? Senang. So you got your ice table correct, you are good to go to anywhere the question asking for. Okay? So kalau ice table kamu betul, semua benda kamu boleh jawab. Change kamu adalah X. X kamu 8.868 darab 10 kuasa negatif 3. Bahagi initial 1.21 darab 10, darab 100. Then you have the percentage of dissociation. Dan saya rasa percentage of dissociation dia sangat kecil. 10 kuasa dia akan jadi 0 point something. 0.7 lebih. Seperti yang saya janjikan, kalau kamu ada 1000 biji, baru ada 7.6 biji yang bercerai. Okay, kalau kamu ada 100 biji, kamu hanya ada 0.76 biji. Sangat-sangat sikit. Sebab tu dia akan jadi weak acid. Alright, tak nak tulis jawapan.
kawan tak buat aku, aku bila aku nampak budak tak ada jawapan aku tak nak bagi. Okay? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Boleh? Alright? Semua soalan kita hari ni tak ada jawapan lain. Aku pandai lah ambil. Selesai? Alright. Okay. Ada isu lagi soalan ni? Boleh buat ke week acid week base? Sebab saya rasa kalau nak keluar, 5 soalan topik 7, dia akan keluar weak acid atau weak base, dia akan keluar buffer, dia akan keluar solubility product. Kamu bertuah, dia akan keluar satu yang strong. Sebab kalau strong acid, strong base, yang paling susah adalah seperti yang dalam video. Saya bagi satu, 1 to 2 mode. Siapa yang tengok video tu, dia tahulah apa yang saya merepek. Example yang saya bagi dalam tu adalah 1 to 2 mode, di mana concentration kena darab 2, betul? Yang tu adalah untuk saya soalan strong yang paling susah lah. Okay? So yang akan keluar nak bagi nampak ada level 3 sikit soalan dia. Alright, weak acid atau weak base dia akan keluar. Okay, dia akan keluar dan kamu kena boleh buat. Alright. Lagi soalan seterusnya? Memang nak aku bincang semua ni. 14. Haikal cakap 7 dulu. So 7 dulu. And then 14. Okay. So, N2H4. Soalan lebih kurang sama macam yang kita buat di soalan awal-awal tadi, soalan 5 ke apa benda yang kita buat, betul? Alright? Shit. Pendam. Katuk saya ada bateri lagi. Panggil assistant, cakap. Bagi salam, cakap dengan dia, ni semua tanya kenapa pendam. Sorry guys, we have some technical issue kat sini. Tak ada orang? Tak ada orang, aku Bila semua dah tulis benda. Ini semua dah bakal jauh tak tengok screen. Bisa bagi balik. Nanti nanti. Nah, sekarang sekarang. Ini tak tengok ada, ini tak edit benda. Eh, gelap-gelap, gelap-gelap. Banyak ada apa yang kita tulis? Bila masih kita tulis? Selain. Apa tu? Kak Yang ni. Ya, biar keluar. Mat lah, mat tu. Alain tak? Mat pun ni. Nanti orang ni tak apa buat tu. Buat ni. Oh, ada tak? 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 Ada tak?
Okay. So, soalan yang lebih kurang macam tadi, where over here adalah kita ada weak base. N2H4 adalah weak base hydrogen gabung. Give a solution whose pH is 10.64. So, KB dah bagi. Bila dia dah bagi KB, kamu roughly sebenarnya dah tahu dia adalah weak base. Betul? Dia adalah weak. Dan bila kita nampak N2H4 lagi lah, kita tahu dia weak base. So, bila dia weak base, kita tahu dia akan ada OH minus. OH minus bermakna kita hanya perlu kira POH terlebih dahulu. Alright? So first thing, what do we do? Anyone? POH. Kita akan cari POH dulu. So POH over here equals to 14 minus the pH. Di mana pH yang diberi 10.64. Therefore kamu dapat 3.36. Betul? Betul ke? Alright. So you got your POH over there is 3.36. Dan bila kamu dah dapat POH, soalan tanya benda sama macam tadi. Soalan tanya molar concentration, initial concentration untuk dia. Cuma soalan tanya kat dia adalah weak. Tadi kita buat untuk strong. So kat sini kita kena ada ice table. Okay? Kat sini kita kena ada ice table. So ice table seperti biasa, ice table adalah untuk N2H4 aqueous. Dan kat sini semua orang kena ada kehadiran air. Kalau tak, equation kamu tak boleh balance. Reversible arrow, kamu ada N2H5 positive aqueous tambah OH minus. Siapa yang tengok? Siapa yang tak tengok tu saya tak tahulah. Siapa yang tengok kat video pertama, saya ajar macam mana daripada acid nak jadi base. Sorry, daripada acid nak jadi weak base, daripada base nak jadi weak acid. Remember your Brønsted lorry dengan Arrhenius? Alright, terima proton dengan accept proton. Okay, so over here, macam mana saya tahu produk dia adalah N2H5? Budak akan selalu ada isu ni. Macam mana Miss Wontar dapat N2H5? Sebab dia adalah base. Bila dia adalah base, base, konsep base adalah accept proton. Betul? Base adalah accept H+. So kalau base saya adalah N2H4, dia terima H+, dia akan jadi N2H5. Nampak? Okay, donate proton and accept proton. Dan saya hafal satu je, saya hafal acid. Saya akan hafal acid kena buang H+. So kalau acid kena buang H+, automatically base kena tambah H+. Betul? So tambah H+, kamu dapat equation tu. Unstable standard, initial, change, equilibrium. So initial adalah yang saya nak cari. Let's say kita letak unknown. Unknown saya kat sini hari ni adalah Y, let's say. Yang saya nak cari. Saya tak tahu banyak mana. And water kita ignore. Product kosong-kosong. Setuju? Okay. Would I need change? Negative X? First, correct? Correct? Why not? Kenapa H2 tak boleh? Ada siapa nak bagi tahu kawan-kamu? Sebab dia in liquid. Concentration of liquid adalah? Concentration of liquid adalah? Constant. Betul? Zaini, your exam is like, I'll show you when your exam is later, right after this class. Y tolak X, dash X, X. Betul? Setuju? Okay, kalau setuju. Then, next step, what do you do? What yang dah buat tu buat apa? Okay, Harisha kat sini kata dia buat dulu POH. Dia kira dulu POH untuk dapatkan concentration OH minus. Okay, kita buat yang tu. So, POH equals to negative log concentration OH minus. And then POH kamu dah kira 3.36. Harisha kata kita nak cari concentration OH minus. Huzaini tekan calculator, saya nak concentration.
Huzaini getting 4.3652 times 10 to the power of negative 4. Betul? Okay, semua menganggup. So you have your 4.3652 times 10 to the power of negative 4. Betul ke? Ya, saya tulis ni betul kan? Saya tak apa-apa lah. Okay. So you got the concentration there already. That is the second step. Third step. Dah jumpa pOH, dah buat I stable. And then kamu dah ada concentration OH minus. And then? KB. Thank you. So next thing, apa yang Haikal cakap kat sini, kita buat KB. So kita pun tulislah KB. KB equals to concentration of N2H5 positive darab dengan OH minus over N2H4. KB soalan dah bagi 1.7 darab 10 kuasa negatif 6 equals to your X darab dengan X over Y tolak X. Kita ada tak X? Tak ada X. Kenapa ada X? Concentration of OH minus. Thank you. Tadi saja saya tak tunjuk. Sebab saya bila kamu kata KB, okay kita tulis KB. Dan dalam KB kamu ada dua unknown lagi. Tapi in fact, kita dah ada X. Kenapa kita dah ada X? X adalah concentration OH minus. X adalah concentration OH minus yang kamu dah kira. Bermakna, kat sini sebenarnya bersamaan dengan 4.3652. Darab 10 kuasa negatif 4. Betul? Dah ada X, boleh dapat Y. Betul? Okay. So substitute all your X, 1.7 times 10 to the power of negative 6 sama dengan 4.3652 kuasa darab 10 kuasa negatif 4 kuasa 2. Sebab X kuasa 2 kan? So Y tolak dengan 4.3652 darab 10 kuasa negatif 4. Dan kat sini kita nak cari Y sama dengan berapa. Saya nak jawapan daripada Sarah. 0.1125. 0.1125. 1125 bla bla bla. Betul? Yang lain setuju? Isma yes. Aina betul ke jawapan ni? Okay. Dapat? Alright. Setuju? Setuju tekan. Tak nak tunggu dah. Aisyah dapat dah? 0.1. Berapa? Okay. Setuju? Soalan yang antara suka keluar lah. Alright. Soalan yang antara suka keluar. Sayang kalau keluar soalan ni boleh siap 3 minit. And that is the time that you have. Alright, satu soalan 3 minit dalam exam kamu. Saya tak tahu level dia susah mana. Tapi kalau mengikut apa yang dia cakap, dia nak keluar soalan level 3, level 4. Soalan level 4. Okay. Dan kamu still ada 3 minit. Sayang 3 minit adalah termasuk kamu nak selak buku soalan. Termasuk hang nak fikir tak boleh buat. Termasuk hang nak pergi toilet, hang nak minum air. Hang nak termenung sat, hang nak tulis nama. Apa lagi hang nak buat dalam tu. Alright, 3 minit adalah termasuk semua masa yang kamu bazirkan setiap satu saat. Okay. So, using this question, just very, very quickly, I want to go through one thing. We are going to use a lot of ice table, betul? Tak kisah weak acid atau weak base, guys. Kita akan guna banyak ice table. Dan saya nak ingatkan satu benda sebelum ice table adalah
you need one little thing that called balance equation. Semua ice table atas tu adalah balance equation. Ice table akan salah kalau tak ada balance equation sebab saya tak tahu value ni untuk siapa. Betul? Alright? So make sure tak kisah dia objektif atau subjektif sekarang sayang. Objektif pun kamu nak betul, kamu kena buat cara yang betul. Betul? Han nak imagine benda ni dari awal. Han tak boleh imagine value ni weh. Han kena buat, betul? Therefore, ice table yang kamu buat, kamu perasan kita banyak guna ice table. Ice table yang kamu buat mesti kena ada balance equation. Sayang, balance equation salah, kamu salah semua benda. Sebab the moment balance equation kamu salah, X kamu semua akan salah. Then kamu akan bye-bye. Okay? And on top of this question, saya nak kamu cari dua benda. Atas soalan yang sama, saya nak kamu cari dua benda. Benda pertama yang saya nak kamu cari adalah saya nak KA value. KA value saya jadikan nombor dua. Benda pertama extra yang saya nak kamu cari adalah benda yang senang sikit, saya nak percentage of dissociation. Senang je. Benda kedua yang saya nak dalam ni adalah saya nak KA value untuk weak base saya. Please. Degree of dissociation first. Percentage of dissociation untuk? Weh, Huzaini tanya percentage of dissociation yang kamu cari itu untuk siapa? Saya kena jawab ke soalan tu? Soalan saya salah ke? Thank you. Okay, dah dapat percentage of dissociation? Susah ke? Soalan saya soalan yang boleh dibuat? Okay, kamu dah jumpa initial betul? Dan change dah ada dari awal tadi betul? Change kamu adalah concentration kamu lah. So over here change kamu adalah X. So yang ni akan bersama dengan X. Soalan next yang saya tanya adalah percentage of dissociation. Kalau percentage of dissociation yang kamu kira sama dengan apa yang kita dapat dan bermakna initial kamu betul. Okay. So percentage of dissociation over here sama dengan your change over initial. And the change over initial darab 100. Change kita hari ini adalah X yang kamu kira. Initial adalah yang kamu dapat 0.1 something darab 100. Setuju ke cara saya? Okay. So X adalah 4.365 darab 10 kuasa negatif 4. Y yang Harisha dapat 0.11 something. Betul? Alright? Betul kan yang duduk kat rumah? Saya nak percentage of dissociation daripada Anis. 0.3879. Jawapan akhir? Unit? Percent. Setuju dengan Anis? Mengangguk. Good. Next, kita akan bergerak kepada yang saya tanya tadi, saya nak KA.
saya satu je. Rasa-rasa KA kamu lagi besar atau lagi kecil daripada KB? Kecil lah sebab dia base, betul? Dia base patut Miss Wong kata suruh cari KA. So KA dia mesti kecil gila lah untuk KA, sepatutnya untuk acid. Alright, dan saya nak tanya satu, formula apa you guna? Alright, the next and the last formula for today. KW sama dengan KA darab KB. Dan di mana KW kat sini akan sama dengan 1 darab 10 kuasa negatif 14. KA kita dah jumpa, kita tak jumpa soalan bagi. 1.7 darab 10 kuasa negatif 6. Therefore, kamu boleh dapat KB. Betul? Alright? Oh, sorry, saya salah. Kita nak cari KA. Sorry. Dan kita cari KA. So, KA yang kamu dapat darab 10 kuasa. So ada dua formula yang melibatkan KW. KW equals to concentration OH minus darab concentration H3 O plus 1. Yang kedua KW sama dengan KA darab KB. Okay? Boleh? Are we still together? Yes? Okay. So tadi-tadi saya se... What question you saying this? Potin. Saya se dari tadi saya duduk dengan potin. So kita buat potin lah sebelum saya bagi soalan extra. What is the percentage of ionization for each of the following acetic acid solution? What conclusion can be drawn? KB given. Oh, interesting question. I like this. Okay. KB diberi. Soalan saya macam pelik je ni. Ni X darab kan? Tengok soalan kamu. Betul kan? So tak ada apa eh. Tu je kan beza dia. Okay, apa masalah soalan ni? Sebelum saya buat. Dia minta percentage of ionization samalah percentage of ionization sama dengan percentage of dissociation. Okay, sama yang ni tak ada isu. Alright, next. Yang dia bagi adalah acetic acid. So acetic acid sayang, nama pun acetic acid. Rasa-rasa acid atau base? Acid. Okay, kalau yang ni tak boleh jawab aku tak tahulah. So yang ni akan jadi weak acid. And then soalan bagi KB, betul? So apa isu dia? KA. Kita boleh tak guna KB tu untuk kira? Kita boleh tak guna KB tu untuk kira? Tak boleh. Sebab yang saya ada sekarang adalah acetic acid. Betul? Dia adalah weak acid. Dan bila dia adalah weak acid sayang, kita kena ada kehadiran KA. Dan cara yang paling senang adalah yang kita belajar tadi. So the first thing, isu pertama hari ini untuk soalan ni adalah KB kepada KA. So kamu kena tukar KW equals to KA darab dengan KB. So KW kita 1 darab 10 kuasa 14. 14 tinggal 4 je. Okay 14. Oh, tak iham pun salah. 1 darab 10 kuasa 14 kira. Apa aku duduk tunggu ni? Ampun kira. Tak payah tunggu saya. Farah? Ya? KA? Sekejap. Darab 10 kuasa negatif 5. Betul ke? Okay.
Alright, selesai. That's why you need the formula. Dan bila saya kata soalan bagi KA, KB adalah antara orang yang kita akan reference untuk make sure dia adalah weak. Okay? Kalau soalan bagi KA atau KB, kita hanya boleh tahu dia adalah weak atau weak sahaja. Kita tak boleh tahu confirm dia adalah weak acid atau weak base. Kamu still kena tengok compound tersebut adalah compound apa. Sekarang saya ada acetic acid. So kita tahu acetic acid obviously adalah weak acid. Dan bila weak acid sayang, benda yang kita boleh guna, kalau dia adalah acid, benda yang kita boleh guna hanya adalah pH, concentration H plus dengan Ka. So KB yang dia bagi kena tukar. Faham? Dan sekarang soalan tak tanya pH, soalan tak tanya apa. Dia tanya percentage of dissociation. Dan percentage of dissociation bermakna kita still kena ada ice table. So kita kena buat berapa ice table kat sini? Dua. Satu ice table untuk A, satu ice table untuk B. So buat ice table untuk A dahulu. So ice table untuk A kat sini kita still akan guna acetic acid saya C2H4O2. Dia adalah acid. So sayang, sorry aqueous. So bila dia adalah acid sayang, dia akan jadi C2H5. Acid, buang atau terima? Buang. So H4 jadi H3O2-. And then tambah dengan H+. Alright, untuk A kamu, initial concentration, change equilibrium. So initial untuk A adalah 1.0. Product adalah 0.0, betul? Okay. Change tolak X, tambah X, tambah X. Ada isu kat sini? Ini senanglah. 1.0 tolak X, kamu dapat X, kamu dapat X, betul? Soalan nak apa? Percentage of dissociation. Percentage of dissociation bermakna orang yang kita tengok adalah initial dengan change. Thank you. Initial dah ada. So dengan kata lain yang saya nak adalah X. Betul? Change. Macam mana nak dapat change? KA or KB? KA sebab dia adalah acid. Betul? So yang kita boleh guna adalah KA yang kamu cari ini. Guna value KA. Jangan sama sekali guna KB tu. Kita tak boleh cari apa-apa daripada KB. So kamu akan dapat Ka sama dengan concentration C2H3O2- darab dengan H+ over dengan C2H4O2. Betul? And then kamu akan masukkan Ka kamu. So masukkan semua benda 1.7986 times 10 to the power of negative 5 equals to X darab X over 1.0- X. Soalan saya, perlu buat paradigmatik? Yeah. Tak payah, betul? So kalau tak payah buat paradigmatik, apa yang kita jadikan? Assume dia satu. 1.0 tolak X sama dengan satu. Kita boleh buat assumption sebab dia negative 5. So buat assume 1.0- X equals to 1.0. So kamu dapat 1.7986. Darab 10 kuasa negatif 5 sama dengan X square over 1.0. Dan saya nak X kita. Dapat apa? Kawan kamu dapat 4.2 something darab 10 kuasa negatif 3. Betul? Betul Arisha? Okay. Dah dapat X. Boleh dapat percentage of dissociation? And I give you another 3 minutes untuk kira untuk be exactly the same. Yang berubah hanya adalah initial sahaja. KA pun sama sebab acid yang sama. So you are going to repeat the whole thing once again untuk soalan B. Now.
4.24. Repeat the same thing without beat. Negative 92. You have 3 minutes. You bring your laptop, but you left your brain behind. Go back. That is why I was telling that in the office of my question today. So, the screen and you can get my photos on the screen. That's more I can work together. Dan saya nak jawapan daripada Sarah WhatsApp. Saya nak jawapan daripada Sarah WhatsApp. Okay, so according to Sarah's answer, untuk B, kita saya tunjuk terus lah, saya malas nak tulis dah. So, let's see jawapan Sarah. Soalan saya sayang untuk siapa-siapa yang dah kira, percentage of ionization dia ada beza? Ada beza? Beza banyak mana? Macam tak nampak sangat. Tak nampak kan?
tak nampak sangat, tapi kalau yang tak nampak tu boleh main duduk kat laptop lah. Okay. Dapat macam mana? Kita tengok A sikit. The A over here, saya nak selesaikan A dulu. Kamu akan dapat X kamu betul? Untuk soalan A ya. Back to the soalan A. Bila kamu dapat X kamu, X dapat apa-apa sayang? 4 point. Darat 10 kuasa. That is your A. So dissociation untuk A, percentage of ionization atau dissociation sama aja. Untuk A akan jadi the change. 4.2410 X yang kamu dapat. Over dengan 1 darat 100. So saya rasa kat sini kamu dapat 4.24. Kan? 0.424 darat 10, tak ada. Pesan. Betul. Okay. Dan kita tengok jawapan Sarah. Okay. Kalau tak nampak, mic kat laptop lah. Okay. So, untuk B pula, macam saya cakap, kamu akan ulang exactly the same. Cuma yang berbeza di B adalah initial dia berubah. Initial dia akan berubah jadi 0.1. Masih adalah 0.0. Change negative X tambah X tambah X. Masih sama. Very good. I stable. Very nice. And then, sayang KA dah tak payah kira balik sebab kamu dah kira dah, kamu akan guna apa yang kamu kira je. Tak payah repeat dah yang ni. Okay, tak payah repeat dah. Kamu akan guna je apa yang kamu guna. And then, masukkan formula KA seperti biasa. Masukkan KA yang kamu dah kira. Cuma yang ubah sebenarnya kat bawah je. Betul? Alright, daripada 0.1 jadi 0.01. So, kamu ubah kat situ, kamu akan dapat X kamu 10 darat, 10 kuasa negatif 4. Betul? Untuk soalan B. Dan kira percentage of ionization change adalah yang kamu kira tadi, X kamu bahagi dengan 0.01 darat 100. Kamu dapat 4.2409. Right? Nampak? Okay. Apa conclusion yang kita boleh buat? Kalau concentration kosong, kalau 1.0, percentage dia 0.42. Yang ni jadi 4.2. Betul? So, kalau concentration lagi pekat, adakah bermakna acid kamu akan dissociate lebih? Tak eh? Alright, percentage of dissociation takkan bergantung pada concentration. Kalau kepekatan tu makin pekat tetapi asid tu masih adalah asid yang takkan dissociate banyak. Dia masih adalah very very weak asid. Dia takkan dissociate banyak. So dia akan kekal lah. Betul? Tak kisahlah hang letak banyak mana pun. Banyak tu je lah. Betul? Dia memang akan bercerai banyak tu. Banyak tu je lah. Alright? So dia takkan bergantung sangat pada concentrations. Dia akan bergantung pada jenis asid tersebut. Okay? Boleh? So, siapkan soalan yang lain. Saya rasa tak ada soalan apa dah yang teruk-teruk. Degree of dissociation tak ada apa. Soalan lain. Nak minta keluk. Saya nak bincang soalan 11 sebenarnya. Tapi tak done. Okay, soalan 12 pun tak ada apa. KA dah bagi. So kita tahu dia weak acid. Betul? Okay, tak ada apa. And then pH value, dia tanya pH tapi dia bagi base. Okay, tak ada apa. Okay, soalan 11 lah kalau cuba buatlah siapa yang tak buat lagi. 3.7 ionization tu sebenarnya kamu akan dapat X. Betul? Okay, siapa yang dah buat tu okay lah. Alright, hari Jumaat. Hari Jumaat kita akan masuk kepada buffer. Okay. Saya akan masuk kepada teori buffer. Dan di teori buffer hari Jumaat, hari Sabtu malam kita akan buat calculation. Sebab calculation dia senang. Calculation dia tak susah. Tapi calculation dia saya nak ajar in one go. Sebab dia benda yang sama. Tapi kita repeat. So saya tak nak buat benda tu dua kali. Okay. So hari Sabtu malam kita akan buat sikit. Calculation bukan sikit. Sekali lagi calculation dia tak susah, calculation dia senang. Kita akan tengok yang tu lah. So minggu ni kita akan masuk buffer hari Jumaat dan hari Sabtu masuk calculation.
So hari minggu depan kita akan masuk solubility product, and solubility product adalah benda terakhir dalam semester. Okay, tak habis lagi sayang, I still got 5 minutes. Your exam starts, if I'm not mistaken, on the 9th of September, December. Can I have my calculator back, by the way? Thank you. So your first paper adalah 9 December 2021, kalau tak silap saya, paper maths. Paper kimia adalah paper science pertama on the 13th, if I'm not mistaken. Betul? Yeah. Thank you. Today is 23-12. Sehingga hari Jumaat adalah 26-12. So ada 1, 2, 3, 4 hari. Oh, bulan 11 lagi. Okay, sorry. So yeah, 4 days. And then kamu ada weekend. Weekend jatuh 2 hari. So weekend 2 hari. 2 days. And then minggu depan masih ada kelas. So yeah, 29-11. Sehingga kelas kamu adalah last pada hari Jumaat dengan saya lah. Saya rasa 3 hari bulan. 12. So kat situ 5 hari adalah hari yang ada kelas. Dan daripada 4 Disember sehingga 9 tu dah exam. So sehingga 8 lah kan. Sehingga 8 kat situ ada berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. Oh 5 hari. 9 tu dah exam. 5 hari. Betul? 4, 5, 6, 7, 8. 4 hari kan? So you have total 9 days yang ada kelas. Kamu ada total 7 days yang tak ada kelas langsung before paper first kamu. And in this 9 days yang ada kelas, 24 jam betul? Satu hari 24 jam, kelas dah 8 jam. Kelas dah 8 jam, tidur berapa jam tidur? Oh 6 jam. Okey banyak orang bertidur. Saya tidur 3 jam je 2-3 hari ni. Tapi video aku buat budak aku tidur. Makan minum? Solat? Give me a time quick. 1 hari 1 jam? Campur semua 3 jam? 1 jam je? Okey. So 1 jam. Semua setuju? Makan, minum, eh? Semua termasuk, eh? Makan, minum, solat. Ah, makan, minum, mandi semua. Yang wajib. 3 jam. You'll be that, Nan. So, untuk 9 hari ni, 24 tolak 24 jam, tolak 8, tolak 6, tolak 3. Every day kamu ada 7 jam yang tinggal. Darab 9. So, over here, you have 63 hours left. Dan untuk yang ni banyak sikit lah. Yang ni ada 7 hari. Dan kenapa saya kata banyak sikit? Sebab kamu hanya tolak waktu tidur dan tolak waktu makan, minum, solat semua. So, 24 tolak 9, you still have every day 15 hours on this. So, 15 times 7. So, you have 105 hours. So, 105 plus 63. You have total of 168 hours left. Banyak kan? Banyak. Chemistry, 6 topic. Physics? 13. Mathematics? 10. Science com? Science com 5. Betul? So you have a topic of semua masuk ke? Tak semua masuk. Beza satu topic je sayang. You have 34. Topics. Betul? 168 divided by 34. Every day, tak sampai 5 ya, 4.9. So you have approximately 5 hours for every one topic. If you start today. And if only the time that you have is not including tak buat kerja, tidur lebih daripada 6 jam, gosip dengan kawan, tengok TikTok. Alright, sembang dengan mak, sembang dengan girlfriend, sembang dengan boyfriend, lepak kat cafe, gosip Miss Wong, apa lagi? Okay? Oh, semua tu tak termasuk ya, by the way. Every single hour wasted means you are losing more hours.
and you have 5 hours for one topic for every single subject if you start today. Good luck and all the best. When you can't even answer my ice table. And if you think you still have a lot of time, best of luck. Okay? All right, I'll see you on Friday and have a good day ahead. And enjoy this calculation. Remember the 168 hours starting today. Good luck. Okay. Yang kat rumah okay kah? Alright, kalau tak ada apa, I think I'll see you on Friday. Okay, kalau ada apa-apa message, tanya. Alright, have a good day and I'll see you guys. Thank you, man. Thank you. Saya nak tengok soalan.